Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ya, kembali lagi Di channel Youtube Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid Nah, sobat-sobat santri sekalian Di minggu yang lalu kan bersama dengan Bang Pardede itu telah membahas tentang peng, kepengurusan santri di Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid ini. Nah, kan katanya itu banyak bagi-bagiannya. Contohnya seperti bagian ibadah, bagian keamanan, bagian pembelajaran. Nah, ini ada yang paling terpenting ini, yaitu bagian kesehatan. Nah, di kali ini kita akan membahas bagian kesehatan ini. Nah, dengan itu kita telah bersama dengan Bang Zarkasi Yaitu salah satu tim atau petugas kesehatan di Pondok Pesantren Kumbeh Darut Tauhid ini Assalamualaikum Bang Zarkasi Waalaikumsalam Abang Kafi Nah gimana kabarnya pada sore hari ini? Uh, Alhamdulillah baik Abang Kafi sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Kalau sakit kan bisa ditangani sama petugasnya ini Iya <tuh> iya iya Nah <tuh> Nih, Bang Zarkasi, sebelum kita memasukkan, kita pada hari ini kan akan membahas tentang kesehatan yeah. santri di pondok pesantren Kumpeh dari tauhid ini kan? Nah, kalau menurut Bang Zarkasi nih kan, seberapa penting? Nih, menurut pribadi ya, pribadi Bang Zarkasi nih, seberapa penting sih kesehatan untuk seorang Zarkasi? Bang Zarkasi ini, nah, um, kalau menurut saya sih... Kesehatan itu adalah penting bagi saya, sebab sehat itu mahal. Karena ah, iya. banyak orang yang di luar sana menghabiskan uangnya untuk mendapatkan kesehatan. Jadi kita yang di pondok pesantren ini harus menjaga yang namanya kesehatan. Dari segi pola kita menjaga kebersihan, pola pikir kita, pola makan. Makan juga harus iya, dijaga gitu. ya. Oh gitu. Nah. Tadi kan tentang itu bagi menurut pribadi, Berarti sangat penting ya untuk seorang iya. kasih ya. Sangat penting banget. Sangat penting banget. Ya yeah. yeah, oke. Okay. Nah kan di Pondok pesantren Kumpe Darut Tauhid ini ada namanya puskes trend, Be betul betul nggak? Betul betul. Betul ya. Betul. Nah Abang Zarkasi kan mas termasuk dalam bagian itu. Iya. Yeah. Nah boleh dijelaskan nggak apa puskes Tren itu? Boleh boleh. Puskes trend. Kepanjangan dari pusat kesehatan pondok pesantren. Ah, oke. Okay. Itu uh, jumlah anggota pukestren itu ada berapa orang? Gak mungkin lah, bang kasih sendirian kan? Iya yeah. <laughs> Di dalam pukestren itu terdapat tiga pengurus. Yang pertama dengan saya sendiri dan yang kedua abang Yusuf Mirza. Yang ketiga sama Ustadz Abdul Hakim. Um, kalau Tanggung jawab pondok apa buka tren itu guru-guru pondok sendiri gitu. Oh, guru-guru pondok sini. Iya. Oh, oke okay, gitu kan. Nah, gini bang Zarkasi, misalkan ada santri yang sakit nih, mengadu yeah. ada santri, ada laporan santri sakit, itu gimana penanganan pertama kali untuk santri yang sakit itu? Uh, bisa kalau dijelaskan nggak? Bisa, bisa, bisa. Kalau penanganan yang pertama kalau ada santri yang sakit itu biasanya nih ada laporan dari abang-abang muda binnyo nih. Nah, terus masuk cek dulu. Oh, di apa gede penanganan ini dicek. Iya. Cek. Dicek dulu apa gejala sakitnya, gejalanya misalnya demam nih, demam. Kita cek dulu suhunya berapa. Apa penyebab demamnya, apa udah makan apa belum? Oh, nah, terus misal suhunya nih di bawah di atas 37 ya kita suruh istirahat di dalam terus kita suruh makan dulu terus kasih obat terus istirahat istirahat, istirahat yeah. yang cukup yeah. ya yang penting dikasih obat yeah. dicek dan, nah, oh gitu nah itu kalau kalau penanganan santri yang sakit ada nggak yang santri itu yang tamarot Tamarot Bang kasih pasti tahulah kan Hai, nah nah ini untuk sobat-sobat santri sekalian yang mau tahu kalau tamarut itu apa? Tamarut itu ialah santri yang pura-pura sakit. sakit. Nah, ada nggak di pondok pesantren kita ini santri yang pura-pura sakit itu? Ada dong, pasti. Ada ya. Nah, itu cara mengatasi santri yang Tamarut itu gimana? Caranya mudah dong. Gini, yang pertama nih harus kita lakuin ini. Pertama, kita diamin aja dulu dia di dalam UKS tuh. Oh, dicuekin ya, oh, iya. Dicuekin. Salam Tapi masa... tetap dikasih obat kan? Pasti. Pasti. Didiamin aja dulu selama sehari. Nanti dia bosan tuh, kalau saya udah pura-pura sakit udah bosan. Nah, terus memang kalau dia memang kekeh pengen masuk lanjut untuk hari yang kedua. Iya. Kita ajak dia ke Bukesmas. Jika kalau dia memang, memang sakit, pasti dia mau. Yalah, jelas kalau sa iya. Kalau saya Iya. Kalau saya udah pura-pura sakit, pasti dia nggak mau. Nah, kalau saya dia nggak dia nggak mau, pasti ketahuan dong dia nggak mau tuh jadi iya. ketahuan dong dia lagi gua iya, sakit gitu kan iya. jadi tau lah kalau san itu lagi tamarot gitu ya bisa kita mengetahuinya ya contoh-contoh iya. yang disebutkan tadi nah kalau untuk nih untuk sakitnya nih untuk sakit sakit santri yang sering dialaminya itu apa sakit yang sering dialami santri Uh, kalau sakit santri yang sering dialami itu biasanya sih yang paling dadah lumrah lagi itu Yang pertama gatal-gatal Ya kalau gatal-gatal itu kan iya. seluruh pesantren itu santrinya pasti pernah terkena gatal-gatal Saya sendiri pun pernah <tuk> dulu Gatal-gatal, yang pertama gatal-gatal, terus demam, pusing sakit perut Senggak. oh itu kalau sakit-sakit yang sering dialami santri ya mm -hmm. nah ada nggak sakit-sakit yang misal menurut menurut bang zakasi itu aneh misal sakitku telinga misal mm. ada nggak gitu ada dong nah, ada ya. Ada yang kemarin sakitnya bang telinga kami sakit bang sini cek dulu apa nah itu cek gimana cek kalau telinga Kalo... itu kalau kami sih ngeceknya gini bareng dulu Makanya center nih kita cek apa sih kenalnya apa ada, ada semut apa ada luka ya. gitu kan apa kayak ada benjolan di dalamnya itu hmm. kita cek dulu nah, kasananya ada cairan be berarti memang sakit ya? iya memang sakit itu harus kita lanjut bawa ke pukas mas, gitu. Oh kalau telinga itu langsung iya yeah. bawa ke puskesmas. kalau parah nah nah ini kan kita tadi udah membahas tentang pukai tadi yeah. cara menangani santri yang sakit untuk pertama kali dari kita udah membahas dengan tamarot tadi kan iya santri-santri yang tamarot juga sakit-sakit yang santri sering alamin nah nih kalau sistem di pondok pesantren kumpe daru tauhid ini sistem pendataan santri yang sakit sama santri yang udah sehat di Pesantren itu nah itu gimana pendataannya atau keluar masuk aja gitu ya ini pertanyaannya sangat bagus yang pertama setiap, setiap santri yang ingin masuk ke UKS itu harus lapor. Lapor. Ya, kenapa harus ngelapor? Sebab kami yang di dalam perlu pendataan. Yang pertama nih, dia masuk pendataan. Hari apa dia masuk? Misalnya hari senin nih, jam berapa, tanggal berapa, sampai ke jam-jamnya. Detail sekali detail, ya. Harus detail. Sebab ya, harus detail. kita harus perlu apa? Infonya dari mana kan? Sebab kita juga butuh data sebab guru-gurunya juga minta gitu. Iya, butuh laporan untuk iya. atasan. Jam berapa dia masuk, hari apa? Bapak hari nah. udah. Gitu. Jam keluarnya itu ditulis juga kan, Eh, Bapak? iya dong. Oh, harus ditulis juga ya? Kalau oh. masuk, masuk kan dia ngelapor, keluar harus juga ngelapor. Kalau kan keluar nih sehat, yeah. balik ke asrama. Kalau pulang ngelapor juga kan? Harus. Harus ngelapor juga. Harus. Oh, gitu ya. Karena gitu kan punya punya sistem, sistem di dalam kan enggak keluar masuk keluar masuk gitu. Yo, nggak nggak mungkin dong gitu. Iya. Yeah. Nah, ya, sobat-sobat santri sekalian, terima kasih untuk bang Zarkasi yang telah menjelaskan tentang kesehatan nih. Iya. Yeah. Sangat-sangat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat lah tentang kesehatan pondok pesantren Darut tauhid ini. Demikianlah pembahasan singkat tentang kesehatan yang berada di Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid. Terima kasih untuk Abang Zarkasi yang telah hadir di obrolan singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat-sobat santri di luar sana Untuk sobat-sobat santri yang ingin mengetahui informasi selanjutnya Bisa dicek di sosial media Pondok Pesantren Kumpeh tauhid Saya Alkafi Farezi Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh